Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita seluruh warga masyarakat Bujuro Harjo yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat, nikmat senang, dan nikmat rezeki yang telah kita sedang kita nikmati sekarang ini. Terima kasih kepada bapak-bapak masyarakat Bujuro Harjo yang telah hadir memenuhi undangan kami, yaitu undangan dari Bapak dari Dinas Kehutanan. Mari kita bersama-sama buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sudah sekian lama kita ya di kehutanan ini, baru ada kumpul-kumpul lagi Pak ya. Jadi ya alhamdulillah beliau-beliau ini dapat hadir di depan kita. Apa sih artinya HKM Pak ya? Mungkin selama ini Bapak dianggapnya HKM itu sepele Pak ya, padahal HKM itu luas sekali jangkauannya. Kadang-kadang kalau saya yang ngomong dia percaya HKM isi daftar ya UIS, yang penting di daftar ya UIS, padahal peraturan HKM itu banyak sekali Pak. Jadi saya mohon kepada Bapak-Bapak sekalian, kita berdomisili di sini, monggo kita sama-sama menaati peraturan pemerintah yang telah ditentukan, yaitu Undang-Undang Kehutanan. Nah mungkin ya Bapak-Bapak, saya tidak bisa menguraikan banyak panjang lebar, ya hanya sekedar pembukaan saja. Untuk lebih lanjutnya kami serahkan kepada Bapak Dinas Kehutanan. Monggo silakan Kang Bayang. Untuk berlambat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kadus Pak Mariono beserta Ketua RT ya, Ketua RT pemangku wilayah dusun Puji Rahayu, Puji Rahayu Pekon Penyandingan, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Gapoktan Kelumbayan Maju atau yang mewakili beserta pengurusnya di yang berada di Dusun Puji Rahayu yang saya banggakan, Ketua KTH yang ada di dusun ini Sukamaju sama Waikubang ya, sama Karya Mukti. Tadi izin beliau tidak bisa hadir karena keluarganya lagi sakit. Kemudian PT Papandayan, Mas Suhada yang sudah berjuang keras datang ya, datang. Sebenarnya saya tadi menanti beliau karena amanat dari pimpinan, salah satu agenda pertemuan ini terkait agenda Papandayan Dinasti ya. Dan bapak-bapak semuanya yang saya hormati, saya banggakan, dan sekaligus semoga kita mendapat perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya pimpinan Pak Kadus, saya perlu sampaikan saya mohon maaf kawan-kawan semua dari KPH Pematang Lebak. Jadi kalau bapak-bapak, kawan saya Polhut, Pak Sahrial,
Pak Misni penyuluh sama satu lagi Pak Rohim. Mungkin bapak-bapak udah kenal ya, insya Allah udah kenal semua, sering berjibaku di wilayah ini, pembinaan dan macam-macam lah. Pak Rohim tuh ya. Jadi PHA di Tanggamus ini Pak, semenjak Undang-Undang 23 2017, 2016 ya, tepatnya 2014, 23 2014, jadi persis 2 tahun setelah Undang-Undang 23 tahun 2014, kehutanan tidak lagi dikelola oleh kabupaten, walaupun berada di Kabupaten Tanggamus. Pengelolaannya aja Pak, jadi pengelolaannya semenjak Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, kehutanan dikelola oleh provinsi kewenangannya Pak. Kalau wilayah tetap aja Bapak di sini, di dusun ini sama aja, hanya pengelolaannya aja. Jadi di Tanggamus ini ada 3 KPH, KPH itu Kesatuan Pengelolaan Hutan, kurang lebih luasnya di Tanggamus ini 140.000 Pak. Ini merupakan luas yang luar biasa, potensi yang luar biasa. Ada 140.000 yang terbagi dalam 3 KPH. Kota Agung Utara. Kota Agung Utara itu sebelah kanan Pak. Kalau dari Karang Talang Padang ke sebelah kanan sampai Sedayu Pak. Sampai Sedayu. Luasnya 56.000. Kemudian KPH Batu Tegi. Kalau Bapak-bapak pernah ke Batu Tegi ya, itu luasnya 58.000 Pak. Dan kita, saya dan kawan-kawan dan beserta bapak-bapak yang mengelola kawasan di KPH Pematang Neba, luasnya 32.000. Jadi ya bukan luas yang sedikit juga, 32.000 itu membentang dari Gisting sampai kita berada di sini di Kelumbayan. Jadi sampai Kelumbayan. Jadi ada 5 register. Register 28 Gisting, 27 Napal ya, 27 Napal, 26 sini yang Pak, kemudian 25 sini sama 21 di Pandasuka, Ningsewu. Syukur kepada Allah, Bapak-bapak sudah mempunyai izin akses legal formal dari kementerian. Dan banyak yang ingin mendapatkan izin ini Pak, tapi Bapak-bapak termasuk generasi awal kalau saya bilang ya. Kenapa bilang generasi awal? Karena di pasca di sebelum pasca Undang-Undang 23 tadi. Karena ada juga yang 2017 kayak di situ ya, yang di Citral Sari itu 2017 Pak. Artinya SK-nya itu terbit ketika Undang-Undang 23. Bapak-bapak semenjak zaman dulu saya tahu. Tadinya Pak Budi, jadi sekarang kepala KPH-nya Pak Budi Satria Pak. Per Februari 2021 ya. Per Februari 2021 resmi Pak Budi Satria sebagai kepala KPH Pak. Tentu beliau ingin kesini Pak, tapi beliau lagi tadi ada audiensi sama Pak Bupati di Karang, di Bandar Lampung, Bupati sama jajarannya, sama Pak Kadis juga. Jadi beliau tadi ingin keliling juga ke sini. Ternyata takdir Allah beliau tidak bisa hadir, jadi menugaskan kami berempat ya. Kami berempat ke sini ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tolong kita menjaga bersama Pak, menjaga bersama kawasan ini. Itu poin pentingnya Pak. Menjaga bersama, karena saya yakin dengan menjaga kawasan, kawasan akan memberikan manfaat yang luar biasa. Itu sudah sunatullah Pak, hukum alam. Ketika kita memelihara, yakinlah akan mendapatkan hasil. Itu sudah biasa ya, hukum alamnya seperti itu. Makanya tadi saya menyimak ngobrol sama bapak-bapak di sini pas datang itu, saya sangat senang Pak. Saya sangat bahagia ketika hutan ini dapat terjaga dengan baik dan bapak-bapak merasakan manfaatnya Pak. Tidak, jadi bukan semboyan ketika hutan lestari masyarakat sejahtera, dan itu tidak bisa jadi mana yang dahulu Pak.
Hutan Lestari dulu apa masyarakat sejahtera? Tidak bisa Pak. Kenapa saya bilang tidak bisa? Ya sambil lah, sambil ya, sambil karena bapak-bapak sudah mendapat izin tadi. Ya masa punya 2 hektar, 3 hektar apa 1 hektar? Kalau kita tidak pelihara, bapak tidak dapat merasakan manfaatnya. Jadi sayang gitu. Itu. Yang kedua, tolong pelihara kawasan hutan dan bapak tolong manfaatkan semaksimal mungkin Pak, semaksimal mungkin. Karena itu sudah hak bapak, sudah hak bapak punya izin dari menteri Pak, nggak main-main dari menteri. Terus yang kedua terkait kelembagaan, ini menjadi momen bersama sebenarnya Pak, kelembagaan ini. Jadi kalau tadi bapak-bapak bilang ini baru pertemuan pertama lagi ya, benar ya Pak? Nah, baru pertemuan pertama lagi. Ini tolong nanti dilanjutkan Pak, jangan ada saya sama kawan-kawan bapak nggak dapat lagi. Ya pas rapat, mungkin pas ada rapat. Maksud saya kawan-kawan semua penyuluh juga, ini menjadi agenda penting ketika macam-macam yang dibahas Pak. Dengan izin yang dikeluarkan kepada bapak-bapak, kami menjadi lebih ringan sebenarnya Pak. Karena perlu bapak-bapak ketahui saya bawa izinnya Pak. Ini izin menteri, bupati zaman 2014. Ada 1900 berapa? Ada yang tahu? Izin kelumpayan maju 1910 hektar. Jadi luar biasa Pak potensinya. Kalau bapak-bapak mengoptimalkan potensi ini 1910 hektar yang tergabung dalam berapa KTH? 14 KTH Pak. Bisa dibayangkan potensinya. Nah, masalah teknis verifikasi ini nanti Mas Arya yang akan melakukan. Tetapi nanti setelah saya menyampaikan nanti baru nanti siapa sih yang terdaftar di sini, apakah benar-benar bapak ada di sini, makanya tadi saya minta dengan Pak Kajo suruh bapak fotokopi KTP itu membuktikan bahwa bapak-bapak itu terdaftar dan di sini juga ada. Karena di sini di UB itu kan ada nomor link KTP di situ. Nah, cuma uang itu tanpa ada KTP kami nggak bisa. Benar nggak sih sampai kita terdaftar di sini? Kan? Tapi kalau sampai yang ada di sini, di bukti KTP juga ada, di sini ada, cocok, clear, sudah selesai. Nah, nanti kita laporkan ke pimpinan kami di KPH. Setelah itu baru klarifikasi ke Bapak Daya. Nah, nanti Bapak Daya juga setelah itu semua berarti clear. Nah, fasilitasi dari Bapak Daya bisa dilanjutkan. Kalau nggak ada di sini ya, terpaksa dikeluarkan yang tidak terdaftar itu. Walaupun sebenarnya aku sedaftar, aku sekarang aku dapat fasilitas ini, tapi di sini nggak ada. Ya mohon maaf, mungkin dari Bapak Daya saya itu dilepas gitu Pak ya. Akhirnya kan seperti itu. Jadi jangan sampai yang tidak terdaftar itu tadi, yang tidak terdaftar tadi itu menikmati. Sementara yang di dalam di sini malah berjadi penonton, jadi orang yang lain. Jadi saya lanjutkan. Setelah sampean ini mendapatkan izin, yang dulu sampean dianggap perampok, ini kan sering ngomong perampok pada orang maling itu kan, itu gitu. Setelah mendapat izin sampai resmi sebagai negara, diakui oleh negara, diakui oleh pemerintah, kemudian didampingi oleh KPH, yang dalam ini saya sebagai penyuluh, saya yang paling bawah untuk mendampingi sampean. Apa sih hak dan kewajiban sampean sebagai pemegang izin? Kan gitu. Sampean, karena gini, sampean sebagai penggarap, itu punya hak dan kewajiban. Hutan juga yang punya hak Pak. Jadi nggak cuma sampai berharap, sampai ambil hasilnya, tapi nggak diurus hutannya, ya nggak adil ya. Artinya hutannya itu haknya hutan nggak sampai yang berikan. Sekarang haknya sampai berharap itu adalah menikmati hasil dari hutan. Tetapi haknya hutan juga apa? Minta dilestarikan. Kata apa yang disampaikan di dalam lokasi, di
berimbang. Nah sampai sebagai pengarap bisa melestarikan hutan, misalnya hutan kewajiban hutan itu memberikan kesejahteraan kepada kita semua sebagai pengarap. Kira-kira seperti itu. Nah teknis pengelolaannya seperti apa? Itu ada tiga prinsip yang harus kita pegang. Pertama, kelola kelembagaan. Sampaian sudah membuat pelaporan ini. Salah satunya sudah terpenuhi. Nah, setelah isi di dalam pelaporan itu apa? Ya, sama harus punya, harus ada rapat, harus ada pertemuan. Supaya apa? Ilmunya di situ berkembang. Sampai ada mulai masalah. Nah, di saat di pertemuan kelompok itu harus pecahkan. Di kelompok, gak iso jalur menyuruhi, gak iso menang, nanti saya minta kekasihnya. Jalurnya seperti itu. Dan punya masalah dengan di kawasan dan mengalami kesulitan gimana cara mengatasi masalah sampai yang nggak bisa dipecahkan di kelompok, sampaikan ke saya atau ke Pak Surada sebagai dari pemandian, bisa sama bisa menantu di situ. Ya mungkin sudah dijelaskan sama Pak Wisni terkait sedikit banyaknya tugas kita sebagai kelompok yang ada di dalam kawasan hutan. Kalau di segi ini saya bicara tentang pengamanan, yaitu tentang hak dan kewajiban. Kalau Pak Misri bilang tadi tentang kelembagaan. Nah, saya meminta kita semua di sini sudah diberikan izin oleh Menteri terkait untuk pengelolaan di dalam kawasan hutan. Nah, yang saya minta adalah di luar dari izin, kita kan sudah ada persil masing-masing, Pak ya? Betul, Pak? Itu mohon jangan digarap. Artinya itu adalah udah zona inti, zona lindung, dan itu tidak bisa digarap. Yang Bapak-Bapak garap hanyalah zona pemanfaatan yang telah dikeluarkan oleh izinnya oleh Menteri. Kurang lebih selama 35 tahun, Pak ya? Izinnya ya? Bagi bapak-bapak yang sekiranya melanggar, mohon kepada ketua kelompoknya diberi teguran, Pak. Artinya jangan sampai digarap. Artinya selesaikan dulu di kelompok. Kenapa saya minta selesaikan di kelompok? Karena kalau kita bicara tentang hukum, nanti kalau langsung ke ranah hukum itu repot, Pak. Repot semua. Lebih baik selesaikan di tapak dulu. Jadi intinya mohon kerjasamanya terkait di pemegang izin untuk bersama-sama menjaga di dalam kawasan hutan. Satu pohon, Pak, satu pohon itu menghasilkan oksigen 1,2. Manusia kita membutuhkan oksigen itu 0,5. Jadi dalam satu pohon itu bisa menopang 2 nyawa manusia. Nah, kalau kita menebang pohon berarti kita membunuh 2 orang. Apa bapak-bapak mau membunuh orang dengan menebang pohon? Nah, mungkin itu sebab sedikit pencerahan dari saya. Untuk lebih lanjutnya saya kasihkan kepada Pak. Bapak Sugiono, maju.